Atlet Paralimpik Negara Bonny Bunyau Gustin menghadiahkan khabar gembira apabila menjadi atlet pertama negara yang berjaya menyumbangkan emas di Temasya Paralimpik Tokyo dalam acara powerlifting bagi kategori 72 kg hari ini. Bonny merangkul emas dengan angkatan terbaik 228 kg sekaligus memecahkan rekod Temasya sebelum ini dipegang atlet Iraq Rasul Mohsin yang dilakukan ketika di Rio de Janeiro. Turun selaku pemegang rekod dunia, Bonny mendahului saingan sejak daripada angkatan pertama lagi dengan dia bermula dengan angkatan sebanyak 217, 275 dan 278 sebelum jumpaan keempat untuk memecahkan rekod dunia miliknya sendiri pada angkatan 231 kg namun gagal.